Ya, kebetulan ada besok perlu laptop. Hanya nggak ke kampus kan boleh pinjam adek. kalau uh Nanti. -uh. Halo Nafin, Halo, Pin nah. bentar ya, kak kamu mau share screen. Pin, nah, jam 20 itu, eh jam 20, jam 8 itu ya meeting OSIS? Iya. Ini sibuk banget sih nak. Oke ya, udah makan belum? Ini sambil makan boleh loh daripada oh, nanti. Udah kok. Aman ya? Ya. Oke. Oh sekarang berarti gini kalau ada pertanyaan langsung tanya ya tapi eh, soal jadi, ini uh, bukan iya oke okay. Nevin juga baru dikasih tahu uh, jadi besok lu bakal ada kayak ulangan tertulis tentang materi ini oke okay, oke okay. tapi uh, materi tapi open book jadi bisa lihat materi dan dikasih modul sama catatan gitu sama gurunya oke okay. terus kita nggak harus bikin rangkaian ya kenapa? nggak harus bikin rangkaian ya? rangkaiannya? Apa? kita harus harus nyusun rangkaian ininya ngapain. nggak Vin? nggak ngapain. tulis tulis di kertas ulangan itu? oke oke udah kalau kata Kak Cika ngerjain yang ini dulu aja ya ini ya oke oke nggak ini nomor dua dulu ya berarti ya latihan dulu ya? Nah, ini uh, nanti sudah kerjain ya kok ini? udah bisa yang ini udah bisa belum? Uh, ini udah kerjain. Gak, ya oh masalah ngerti sih ya mana di mana mau nunjukin mau share screen atau gimana? yang mau ditanya kakak cika apa nya sekarang berarti? um yang naf nafin masih bingung maksudnya? ini <tuh> share screen oke okay, oke okay. share screen mana? cika lihat ah cika coba Bentar. Oke, pakai Tinkercad Kit ketika juga benar sama. Nah, benar ini emang pakai Tinkercad. Oke, terus terus terus. Nah, udah benar. Coba lihat kodenya. Ih, kamu pintar udah. Oke. Benar. Iya kan? Berarti gini. Hmm. Nah, udah, Kak Cika, ini aja ya prinsipnya ya. Karena nanti kalau ujian, pokoknya prinsipnya gini, Nah, harus punya, setiap kali kita bikin coding di Arduino, kita tuh harus selalu punya block setup, sama punya block loop. Selalu gitu. Selalu gitu. Nah, di dalam setup, itu biasanya kita nyebutin barang-barang yang ada di sini. Nah, barang yang ada di sini, itu bisa LED, bisa button, bisa bisa sensor gitu ya. Di sini kan cuma ada si ini kan, cuma ada si LED, LED merah ini kan. Ya. Yeah. Uh, berarti kita bilang kan, oke. Okay, uh, di sini konstanta integer red sama dengan 2, artinya dia tuh nyambung ke port 2 gitu. Jadi, oke okay, kita nyambung ke port 2 ya untuk si LED ini. Dia dia ngasih tahu ke port 2 ya gitu. Nah, terus di sini kita bilang pin mode itu ngasih tahu ini si si red ini, which is red ini boleh apa aja namanya misalnya nafin mau kasih nama led atau apapun juga boleh gitu ya. Misalnya lampu gitu juga boleh. Sirat si, si ini dia fungsinya sebagai output ya gitu karena led itu kan dia mengeluarkan sinyal kan bukan bukan nah. kalau batan mouse apa gitu kan input ya sensor input. Ini udah. Jadi pokoknya Navin udah punya setup, segala barang yang ada di list di setup beres. Nah, di dalam sini looping adalah yang terjadi terus-terusan. Nah, ini udah benar Navin kan disuruh 10 kali nih sebenarnya bisa misalnya for 0 sampai 10 boleh kalau ini mau mundur boleh nah digital right itu adalah menyuruh si uh, barang yang tadi kita bilang gitu ya si, si lampu ini tuh kalau kita kasih high nyala kalau dikasih low kan mati di delay setengah detik jadi setengah detik nyala setengah detik mati gitu terus kalau oh, berhenti 5 detik terus dia balik lagi gitu udah jadi codingnya kalau kecil lihat soalnya. Perulangan for lampu 10 kali, delay lampu setengah detik, kemudian beli delay 5 detik setelah perintah looping di atas selesai dijalankan. itu maksudnya apa? Kalau P, P sama dengan 10 maksudnya apa itu? Nah, P ini tuh sebenarnya cuma uh, counter aja. I mean, boleh misalnya kita misalnya gini. Kita boleh misalnya I, boleh, C, boleh gitu. Jadi sebagai variabel doang variabel doang. Jadi dia kayak ngitung 10 ya, terus 9 ya, terus 8 ya, gitu aja terus sampai di akhirnya eh, 1 gitu. Kan lebih besar dari 0 kan, berarti 0-nya nggak kebawa kan. Dan ini tuh berarti dia mundur kan ngitungnya karena dikurangin terus. Jadi dari 10 dikurang 1 jadi 9, kurang 1 jadi 8, kurang 1 gitu aja terus sampai dia angka 1. Uh, ini artinya apa? Oh, pinter kan? Pinter, pinter, pertanyaan nih. Ya, P, P, minus minus itu artinya P sama dengan P dikurang satu. Hmm. Kalau di kalau di bahasa kayak si like gini tuh bisa gini juga, Fin. bisa gini juga min min P. Min min P itu juga sama ini. Cuman bedanya apa? Min min P artinya dia dikurangin dulu baru blok ini dijalankan. Kalau P min min di dijalanin dulu baru dia dikurangin gitu tapi nanti kalau navin kira-kira nemu ya, ada notasi kayak gini berarti kalau ada looping sebelum looping dia dikurangin dulu tapi kalau kayak gini dia baru dikurangin setelah looping gitu oke okay. apalagi 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 clear nggak jangan lupa loh nah jadi perintahnya cuma gitu intinya setup harus ada sama loop selalu void ya mereka anggap terus pin mode, pin mode nya mau output apa mau input, dah terus looping, Looping-nya tuh kayak gini, terus digital write itu nyuruh komponennya mau aktif atau nggak aktif, delay itu buat ngedelay, uh, seribu itu berarti satu detik, ya, yeah. <tuh> uh, For, for itu apa ya, For itu um, looping uh, perulangan, nah perulangan, jadi dia akan terus terusan gitu, nah bolak balik aja dia sampai Uh, jadi dia tuh bakalan nyala mati, nyala mati, nyala mati, nyala matinya tuh 10 kali. Hmm. Nyalanya nyalanya setengah detik, matinya setengah detik. Itu sekali, udah kan? Terus nyala lagi, setengah detik, mati lagi setengah detik dua kali gitu aja terus jadi jadi dia akan ngulang kayak gitu tuh 10 kali setelah selesai delay 5 detik tuh sudah gitu nanti ngulang lagi nah kalau pin nah lihat ada loop gini, ini sebenarnya going on forever loh, Finn. Karena hardware itu kan dia terus aja gitu, dia nunggu input terus kayak sensor nungguin aja terus. Eh, ada ini nggak ya? Ada apa namanya? Ada sinyal masuk nggak ya? Ada yang kedetek nggak ya? Kalau misalnya button ada yang mencet nggak ya? Kalau misalnya hmm, sensor cahaya, ada cahaya masuk nggak ya? Gitu. Jadi kalau kalau di hardware recording, dia ngeluping terus, nunggu terus gitu. Jadi dia nunggu ada perintah nggak nih, ada input nggak nih. Kalau ada input saya harus ngapain gitu. Apalagi? Hmm, resistor tuh gunanya buat apa ya? Nah, resistor. Bagus pertanyaan. Oke, sekarang Kak Ciki jelasin secara rangkaian. Nafin, kalau perhatiin ya, rangkaian itu selalu biasanya dua pin. Ada, kan kita tuh selalu punya positif sama negatif ya. ya yeah positif itu berarti kan 5 volt. Nah, notasi itu kalau di Arduino tuh atau di elektronika tuh saklek. Alvin, biasanya kita tuh kalau pakai positif itu merah biasanya warnanya itu berarti tegangan gitu ya. Kalau hitam itu berarti ground. Ground itu artinya hmm, Netra netral, eh, negatif lah ya. Biasanya positif itu ada arus, ground itu nggak ada gitu ya. Nah, liatin deh. Ini kan satu ke ground ya, satu ke port. Nah itu tuh yeah. biasanya itu semua semua rangkaian tuh biasanya ke ground sama ke port atau ke tegangan atau ke, port gitu. Intinya gitu. Kalau di Arduino. Dah, sampai situ clear ya. Nah, tapi tadi nanya, Kak, resistor tuh buat apa? Sebenarnya resistor tuh ada harganya juga, Vin. Jadi kita bisa ngitung. Nah ini kalau misalnya dia warnanya hicomeo. Kalau dia merah-merah gitu ya, biasanya tuh 220. Eh, hicomeo. Hicomeo ratus 10, 220. Berarti ini kalau ini 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 tuh kalau orange kayaknya 220 k deh. Kalau merah berarti 330 k gitu ya. Pokoknya ada satuannya. Tapi biasanya resistor yang dipakai di Arduino tuh segede gini gitu. Hmm. Nah, gunanya apa? Dia tuh untuk membatasi arus. Boleh nggak kalau nggak pakai? Boleh. Jadi kalau, kalau Nafin Navin nggak mau pakai ini boleh, tapi itu tuh bukan best practice. Kenapa bukan best practice? Karena biasanya kalau kita pasang rangkaian itu kita jaga pakai resistor supaya kalau arus arus yang lewat ke sini tuh kalau besar maka nggak akan merusak lampunya gitu, nggak akan. Jadi si resistor tuh buat ngejaga supaya lampunya nggak nggak, nggak putus nggak, nggak jebol gitu. Jadi biasanya kita kalau bikin rangkaian eh, harus yang ke groundnya tuh biasanya kita jaga pakai eh, resistor supaya eh, kalau ada lonjakan tegangan tuh komponennya nggak 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 jebol. Jadi jadi intinya resistor tuh untuk menahan arus supaya nggak rusak. Okay. Oke. Oke. Apalagi. Hmm. Nah ini resistornya resistornya bisa diatur, Vin. Coba 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 klik coba. Ini kaca clear dulu. Nah itu kan. Coba coba coba. Eh boleh pinjam nggak? Boleh pinjam nggak? tunggu Kak Cika mau sesuatu. Eh, kok nggak bisa? Udah, close dulu, uh, boleh pinjam nggak? Uh, kontrol. Coba Kak Cika ganti ya ini. ya. Uh, ini, ini bagus ya si Tinkercad tuh emang. Tuh lihat deh, pin. Kalau Kak Cika ganti jadi 220, kan dia warnanya orange-orange ya. Yeah. Kalau Kak Cika ganti jadi 330, dia nanti merah-merah harusnya. Oh, enggak sih, enggak berubah. Eh, iya harusnya merah-merah hijau apu. Hijau meo apu. Ya kan, ya kan? Ya udahlah pokoknya gitu ini ya. 330 ya. 330 eh 220. Oh, puluh malah merah ya. 330 malah orange ya. Ya udah oke. Okay. Kilo ya. Ini kalau kasih kasar simulation berarti kan dia harusnya tuh kan fit kedip-kedip setengah itunya 10 kali. Walaupun nggak kelihatan sih ya. Oh, kenapa coba redup ini? Karena stop dulu. Kayaknya resistornya kegedean. Coba ya kalau kalau cuman 110 ya. Coklat ya. Lebih terang nggak sih? Sama aja sih. Oke. Okay. Ya gitu. Ya gitu. Stop simulation. code. Dah, apalagi, lagi? Vin, yang mau ditanyain lagi. Um... Kalau misalnya lampunya ditambah gimana? Kayak yang nomor satu. Maafin nah, kebayang nggak? Wow. Tahu nggak? Sebenarnya yang nomor satu itu, itu tuh tambahan dari sini. Berarti apa yeah. coba? Nah, kok, kalau mau bikin ini, copy paste aja ini menjadi lima. Terus, yeah ya udah colokin aja kedua tiga empat lima enam Udah deh. Yeah. ya kan ya yeah. hmm. oke okay. terus berarti kalau misalnya yang nomor satu gantian berarti tinggal kita pakai hmm, while aja ah nggak usah pakai while, loop aja langsung loop udah gitu kita nyalain dari yang pertama aja jadi nanti kita kasih nama kan berarti di sini kan Nah, ben, berarti di sini akan punya banyak gitu ya. Katakan di sini nanti ya kalau saya di coding yang satunya lagi. Berarti kita akan punya misalnya LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5. Ya udah tinggal nanti di sini kita bilang aja dia loopingnya ada berapa enggak? Nggak usah. Ya udah kita tinggal bilang aja uh, apa namanya? Uh, digital write led led misalnya mau yang paling kanan berarti led 5 gitu ya. Led 5 high. Terus led 5 high, led 4 low, led 3 low, led 2 low dan semuanya low gitu kan ya, terus delay 5 detik. Eh, delay 1 detik. Terus led 5 low, led 4 high, gitu aja udah. Selesai deh. Beres. Ya udah gitu doang loh. Beneran. Hmm, hmm. Udah Nah hmm, Sekarang gini misalnya ya Kasih contoh ya Misalnya uh, uh, eh Mau nggak Ini boleh kasih kata-kata Atau mendingan kita save as? Kayaknya ini buat tugas Jangan Jangan ya <Gusuk> Boleh nggak sama Kak Cika diberantakin? Tunggu, kalau gitu kita save Bing... as aja. Cuma caranya nggak save as. Oh, eh. Bikin duplikat aja. Tok duplikat deh. Balik, balik dulu. Yang nomor satu. Atau nomor satu dah, David? udah ada, Fit? Udah. Beneran lihat yang nomor satu. Kak Cika tapi kita bisa sih bikin sendiri juga tunggu nah hmm. tunggu 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 tunggu, tunggu, tunggu. tahu nggak, Vin, I, ini ya bo -bo boleh nggak kalau Kak cika ya jangan 0 sama 1 jangan dipakai deh. soalnya dia buat trx trx txrx suka kepake buat J jadi kalau ada komponen lain tuh suka ke glitch karena dia dipakai buat transmission data. bagusnya mulai dari dua aja, jadi dua dua tiga empat lima enam. hmm, sebenarnya cuma nah. contoh dari guru doang. Oh, tapi nggak apa-apa, udah oke okay lah. tapi lihat ya, liat deh pokoknya Arduino tuh kayak coding sebenarnya robotik anything gitu ya. Logiknya tuh mereka adalah simetri. Jadi kalau misalnya Navin lihat mereka semua satu kaki ya. Lihat kaki pe, uh, Navin lihat kan kalau tar kaki ke gambar dulu. Kalau kan Navin punya kalau Navin punya ini kan misalnya punya punya LED ya. Itu kan dia kayak gini kan biasanya terus gitu ya. Hmm. Gitu ya. Nah, dia kalau kayak gini deh. Jadi ada satu yang kayak nah. Itu tuh berarti kaki panjang. Nah, kaki panjang tuh biasanya ke port, kaki pendek biasanya ke ground. Jadi ini biasanya masuk ke ground atau 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 5 volt tergantung dia active high atau active low ini ke port biasanya. Port kejak kasih tambah biru aja port ini. Selalu gitu kan? Nah, berarti hmm. sini Navin lihat bahwa eh, si ground ini narik dari Arduino kan. Berarti segaris ini tuh adalah ground. Jadi kalau kalau Cika boleh jelasin di dalam di breadboard ini, breadboard itu sebenarnya kan tempat kita nyambung-nyambungin komponen. Hmm. Sebenarnya kalau kita udah mau bikin rangkaian yang fix itu disolder. Cuman kalau pakai breadboard kan bisa dicopot-copot. Nah, kalau misalnya navi lihat ya, ini kan dia narik ya. Ini kan dia narik ground kan ke sini. Berarti yeah. sebaris ini tuh ground. Fin. Sebaris ini ground. Jadi kalau navin tiba-tiba naruh di sebelah sini, itu dia nggak nyambung ke siapa-siapa gitu. Jadi perhatiin bahwa kaki pendeknya si LED itu selalu nyambungnya ke ground. Kenapa kok misalnya di lebih jauh itu nggak bakal ini? Kalau dia nggak oh. nyambung. Jadi gini, nih ya si garis kalau kita punya breadboard ya, breadboard yang kayak punya kayak gini, itu sambungan di dalamnya, internally. Dia nyambungnya kalau yang sebelah sini ya, got yang samping-samping ini tuh nyambungnya gini, Vin. Jadi dia uh, horizontally. Ini juga horizontally. Jadi kalau misalnya kalau ada kaki-kaki yang berderet di dalam garis yang kaca gambar ini, dia akan nyambung gitu. Oke? Okay. Tapi kalau di bagian dalamnya breadboard kayak yang ini, mereka nyambungnya begini. Nih, nyambungnya begini. Jadi titik-titik yang kaca gambar ini itu adalah sambungannya. Jadi sebenarnya di dalam tuh mereka ada ada logam apa, apa ya metal yang menggabungkan kaki-kakinya gitu. Hmm. Jadi makanya kan karena ini kayak gini, makanya ini nyambung kan fin, antara si kaki panjangnya si LED sama si resistor kan. Berarti kan si resistor ini nyambung sama kabel ini kan karena mereka gini nyambungnya vertically. Gitu. Nah, Nanti, kan, dari sini baru dia nyambung kemana mana nih portnya di Arduino. Gitu, nah, uh, uh, apa namanya? Uh, uh, apa ya namanya? Kalau di selalu gitu, jadi selalu selalu urusannya begitu. Nah, best practice itu sebenarnya, kalau misalnya Kak Cika mau perbaiki, ya, ini jalan sebenarnya oke okay lah. Ini oke okay gitu. Tapi, kalau Kak Cika, kalau Kak Cika bisa bongkar. Kak Jika lebih suka misalnya Kak uh, kan maunya ini tuh ya, ini tuh nyambungnya di sini aja nih, nih di sini di pojok atau di sini nih atau di sini. Kenapa Kak? Biar di ujung aja gitu. Jadi dia paling ujung supaya kelihatan. Nanti kalau ada positif di sebelahnya. Soalnya ini kan sebenarnya tandanya positif nih. Hmm. Tapi kabel kita kita tuh di elektro kalau, Hah, Kok kabel kok kabel itu masuk ke merah sih gitu kalau Kak Cika sebenarnya ya udah di, di negatif dong tapi boleh nggak boleh itu kayak Nafin misalnya boleh nggak naruh naruh gelas di tempat piring boleh cuman kan OCD ya gitu maksudnya naruh sendok hmm. di tempat gelas boleh nggak boleh tapi jelek gitu kan sebel gitu itu aja sama ini Kak Cika biasanya nggak pernah pakai nol sama satu karena ini tuh nol eh, sama satu itu dipakai buat nanti kalau misalnya Nafin ada eh, ada komponen yang dia perlu kirim data eh trans, transmit sama receive-nya itu di 01 suka problem gitu. Nanti apa ah, kok jalannya komponennya mereka interference gitu. Jadi sebaiknya mulainya dari 2. Jadi 2 3 4 5 6 gitu. Jadi portnya dari situ ke situ. Jadi misalnya ini ini port 2, ini port 3, ini port 4, ini port 5, ini port 6. Dah. Gitu, Vin. Ada apa? Ada yang lain ini? Berhubungan dengan yang lain oh, nah. ini? Time, kalau time delay, itu artinya apa? Time delay itu nunggu wait. Jadi, kayak uh, misalnya uh, kan gini ya, misalnya Novin mau pengen lampunya kedip-kedip, kayak orang kedip kan. Maksudnya, kalau lampu kedip kedipnya terlalu cepat, kita nggak tahu dia kedip kan. Nah, itu dikasih delay, jadi kayak misalnya. Uh, atau nanti deh kalau Nafin udah pakai buzzer, buzzer itu bunyi kan, kalau dia nggak dikasih delay, dia bunyi terus, Nah Jadi, jadi dia bunyi dulu ngeng gitu. Kadang-kadang harus kita delay, delay. lu delay off, terus dia diam, lima detik, terus nyala lagi lima detik, eh, diam lagi, satu detik, nyala lagi satu detik, eh, gitu. Jadi nanti kedengeran Kayak lampu nyala mati nyala mati buzzer bunyi bunyi diem bunyi diem gitu. Nah delay itu adalah ngasih waktu untuk dia nyala dan berhenti itu. Kalau nggak dikasih delay, dia either mati terus atau nyala terus. Kan jadi nggak hmm. nggak ada poinnya gitu. Kecuali misalnya gini, nggak kak, aku mau bikin rangkaiannya tuh dia kalau ada cahaya nyala ya udah nggak usah di delay. Berarti pas pas pakai sensor begitu nggak ada cahaya si lednya nyala ya udah tapi pada pada saat kayak misalnya kalau misalnya apa ya misalnya kita mau bikin lampu kayak apa simulasi eh, apa ke, ke pintu kereta api gitu nah itu misalnya kan dia nutup tuh nutupnya beberapa lama pakai delay kan berarti delay saya tiga menit setelah selesai dia angkat Terus di delay lagi kan? Dia mau ngangkatnya berapa lama gitu. Setelah itu dia suruh balik lagi. Nah, delay itu untuk transisi antara satu uh, apa? state ke state yang lain gitu. Nah, sekarang kita lihat kodenya. Ini kaca clear dulu. Berarti kode. Nah. Ini mah masih kurang. Eh, emang, emang jadi belum? Udah. Hah, kok bisa belum? Kok nggak di-define barang-barang sama portnya? Emang bisa, Fit? Bisa. Eh, sumpahan. Iya. Yeah. Ah, licik, ah. Licik, Mana emang? Oh iya, bisa ya? Eh, ntar dulu, stop. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Udah, ntar dulu. Kok kalau di Arduino beneran kagak bisa taruh. Eh, apa, apa udah di atas? Ih, eh, kok bisa? ya udahlah. Tapi kalau secara kalau secara coding Ardu, Arduino-nya nggak boleh sih. Tapi kalau secara coding ini smart sih. Oke, okay. karena ketika tadi udah ngomong teknik ya secara langkaian. Cuman kalau secara coding ini untuk simulasi bagus banget sih. Karena gini, enough, uh, dia tuh pakai ini, pakai looping ini. Coba ya Kak Cika tunjukin ya. Nih, aduh pakai apa dong warnanya yang yang jelas tapi jangan nah dia kan ngitungnya x nya dari nol nih hmm? dia bilang while kan ya kan yeah. dari berarti kalau x lebih kecil dari 5. nah ini kan ada ini inget nggak ini kan berarti x sama dengan x plus satu kan ya kan hmm? berarti yang x nya ada apa aja x nya dari ada dari nol terus udah gitu satu terus udah gitu dua terus udah gitu tiga terus udah gitu empat nah hmm. itu dia bilang oke okay, pin mode tapi sebenarnya kalau kalau di kalau di coding beneran Arduino ketika belum pernah sih nyoba jadi kayaknya nggak bisa deh dia bilang berarti pin made, uh, pin mode uh, di port ini di port x gitu jadi dia akan bilang oke okay, port no itu adalah output port satu itu output, juga port dua itu output. Oh, okay. Gitu, smart sih. Ini codingnya smart sih. Oke okay, ya, nah di looping berarti sama juga. Pin berarti dia kan kan ya? Eh, ini kenapa min satu ya? Kenapa for in, in min satu? Kenapa nggak dari satu? Oh, karena dia sampai sebelum lima. Oh, kaca kan ngerti. Ini i plus plus ya, uh, berarti taruh dulu, dia mulainya dari berarti kan di awal dia min satu nih, ya kan? Ih yeah. eh, kok gitu sih? Coba boleh kasih tambah dikit aja. Nah, kenapa 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 dia nggak mulai dari nol aja? Kan terus ini dikasih sama dengan. Kenapa nggak gitu? Harusnya sama aja. Dan kecilnya tuh lebih oke okay deh. Coba jalan nggak? Tukang sama aja, Finn. Sama kan? Nah. nah kalau kayak gini lebih lebih enak kejelasinnya, um, oke. Okay. Kalau oh, ya gini lebih jelas enak kejelasinnya karena berarti tunggu Mana coretan saya. Ah, berarti kan ini dia akan mulai dari nol. 1, 2, 3, 4, 5 juga ke bawah, sih. Sebenarnya, padahal gak usah pakai ini juga bisa, ya. Gak usah pakai sama dengan juga bisa, ya. Taruh, 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 taruh. Wait, stop simulation ini sebenarnya bisa, loh. Gak usah pakai minus 1, kenapa ya? Start lagi, kan? Dari 0 tuh kan udah iya, bener udah tinggal gantian aja setelah itu stop simulation ya kan berarti kita write e, lampu ke nol nyala lampu ke terus delay 100 mati terus lampu berikutnya nyala e, delay satu detik mati terus lampu berikutnya nyala delay 100 detik eh delay satu detik terus mati gitu aja sih terus-terusan terus, terus merembet ke kiri gitu coba itu Tapi kenapa ada... um kenapa while kalau while itu apa while ya. itu maksudnya apa oh, oke okay. kacika jelaskan tunggu tanya pertanyaan sangat pandai kamu hmm, kamu detail ya orangnya pinter berarti gini sekarang kacika bedaide ya dalam programming itu biasanya ada dua ada dua kita tuh biasanya pakai while ya kan ya. sampai for kalau sejauh ya ini sebenarnya soalnya bagus banget sih dan ini dia ngasih tahu kita bagus banget While well, itu sama sama for sama sama looping dia tuh sama sama berulang gitu nah bedanya while sama for for itu udah tahu dia mau berapa kali ngulang kalau di sini tuh fornya tuh lima kali ngulang kenapa karena lampunya ada lima dia pengen lima kali gitu lima kali nyalain lampunya gitu jadi loopingnya tuh Uh, ini terus ini terus ini lima kali kan. Nah, kalau while itu tuh nggak tahu dia sampai kapan, forever aja gitu. Jadi decoding tuh selalu gitu. Pada saat misalnya, misalnya ya, misalnya uh, Nafin tahu misalnya, oh mau mau ada pemilu uh, pemilihan ketua osis nih. Kita tahu ada 100 murid misalnya, berarti harus ada 100 formulir untuk uh, dia milih ketua osis yang mana. Berarti kita tahu kan? si programnya harus nerima berapa input dari berapa siswa kan berarti kita mesti bilang for i sama dengan nol sampai uh, terus uh, sampai sebelum 100 uh, i plus plus gitu kan ya karena kita tahu ada 100 murid tapi ya itu pakai for tapi kalau misalnya kasusnya misalnya uh, tebak angka gitu misalnya uh, guys tebak angka ya uh, dari 1 sampai 100 Misalnya angkanya yang diumpetin 33 gitu kan. ya. Terus orangnya nebak. 88. Terus kita kasihin kegedean. Eh, 10. Kecilan gitu. Itu kan kita nggak tahu ya. Dia bakal nebak berapa kali sampai dia akhirnya berhasil kan. Mm -hmm. Nah duping pertanyaan yang tidak tahu kapan berakhir itu pakai while. Nah terus sekarang pertanyaannya. Pasti David. Terus kenapa kak di sini pakai for? Di sini pakai while. Karena... Nah eh, apa namanya sebenarnya ya, eh, karena ini tuh jalan terus kan looping tapi sebenarnya kalau di contoh yang ini tuh walnya tuh pakai gini jadi kayaknya itu soal ini soalnya emang bagus karena dia mau ngebandingin wall sama for, nah sekarang gini deh kacika tadi nyontohin ya kalau di coding kalau kita nggak tahu berapa looping, inget aja pakai wall. Tapi di contoh ini, while nya tuh agak ribet. Ini sebenarnya lebih baik pakai for Karena gini. Misalnya Nafin punya ya. Uh, kecil gas bandingin ya. Saya Nafin punya. Oke. Okay, gue punya pemilihan ketua OSIS nih gitu ya. Berarti ada 100 murid. Berarti mulai dari 0. Sampai. Sebelum 100 ya. Karena dari 0 sampai 99 kan. Ngitungnya dari nol kan. 100, hmm. Gitu kan. 100 gitu kan ya. Terus. Uh, dia kan ditambahnya sekali-sekali kan. Maksudnya naiknya satu satu kan, nggak nggak dua dua kan, berarti titik koma kok nggak jadi enggak bisa. Eh. tapi itu kenapa i-nya lebih kecil dari berat ratus? bukan sama dengan? Eh uh, karena kita maunya oh ini karena kita maunya ini nafin karena kalau 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 sama dengan jadi lebih, kan kalau kebayang nggak? ini kenapa nol sampai lebih kecil dari 5? karena dari nol satu, dua, tiga, empat kan? Limanya nggak dipakai kan? Tapi kan ini jumlahnya lima kan? Oh, kenal no. Berarti kalau seratus, nah, ah, kalau seratus, kita sama denganin seratus, jadinya seratus satu. Oh, karena nol dihitung. Eh, pinter sayang, bener gitu. Karena nolnya dihitung. Nah, Kak Cika tuh pernah dulu pas lagi tugas akhir, ada kakak kelas yang kayak gini. Jadi dia cuman masalah sama dengannya aja. Jadi datanya dia tuh selalu salah gitu. Karena dia kelebihan atau kekurangan gitu. Karena batas ujung-ujungnya tuh lupa dia bahwa Ntar dulu, kalau misalnya mulai dari nol berarti dari sini jangan sama dengan, nanti lebih gitu ya. Tapi kalau mulainya dari satu berarti di sini sama dengan, karena gitunya dari satu Itu tuh itu tuh apa namanya di programming itu sering 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 salah kayak gitu. Udah ya. Nah, ini kan kalau pakai for. Nah, di sini ini tuh sebenarnya nggak lazim pakai while sebaiknya pakai for kenapa karena si while ini ribet dia tuh dia tuh lihat deh si while ini itu dia punya gini kan dia bilang integer ya x nya sama dengan nol oke okay. terus dia bilang selama while x nya lebih kecil dari 5 ya gitu kan terus dia ada ada isinya di dalam situ terus di bawahnya dia kasih x plus plus kan di sininya di bawahnya hmm. ya kan itu berarti ngabisin berapa baris fin tiga kan jadi kalau pakai while jadi gini yang maksudnya, yang maksudnya kak cika mau jelasin tuh for sama while itu bisa dipakai bergantian gitu tapi for itu harus ada batasnya while itu nggak harus ada batas ya tapi kita bisa bikin pakai batas tapi jadi ribet gitu um, makanya programmer tuh nggak akan pakai while kalau ada batasnya nah kalau Navin lihat di sini kan ini kan sebenarnya start ya startnya dari dari mana sih gitu dari nol kan stopnya di mana kurang dari 100. pintar ini naiknya berapa satu satu kan iya yeah. jadi selalu ada start stop sama step selalu gitu. Jadi kalau perulangan atau loop itu kita harus bilang mulainya dari berapa sampai berapa uh, loncatnya berapa. Nah programming itu dia dia konsekuen gitu. Kalau kita bilang gitu dia akan kayak gitu nggak mungkin nggak mungkin salah gitu ya. Nah kalau di while itu jadinya kan kita harus harus bilang juga nih di sini kan ini kita harus bilang ya start ya dari nol gitu kan ya stopnya stopnya kapan pokoknya jalan aja terus selama dia lebih kecil dari 5 gitu. Terus di sini harus kita bikin kan, di sini ada stepnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita, boleh nggak kak kalau for-nya pakai while? Boleh, cuman ngerepotin. Karena kalau pakai for, kita cuma satu baris. Tapi kalau pakai while, kita jadi pakai tiga baris. Kayak ribet gitu. Hasilnya sama. Hmm. Tapi nggak produktif gitu. Karena Enggak peruntukannya gitu tapi e, si soal ini tuh sebenarnya bagus untuk nunjukin bisa pakai while bisa pakai for gitu tapi ingat nafin berarti harus selalu ingat bahwa ini kajika clear ya bahwa kalau pakai while e, itu bentuknya gitu jadi while syaratnya apa nah biasanya kok suka lupa nih baris 6 nih kita nggak nambahin x nya gitu jadi dia terus aja gitu gitu jadi saya Navin set nih x sama dengan 0. Terus dia cek x selama di bawah 5 dia akan dia akan set up kan. Uh -huh. Dia akan melakukan apapun. Terus x-nya nggak kita tambahin. Berarti kan pas dia naik lagi ke apa ngeluping ke atas lagi mengulang lagi x-nya masih tetap 0 kan? Karena nggak pernah ditambahin angkanya kan. Jadi dia nol terus, jadi dia selalu di bawah 5 terus. Jadi si loopingnya jalan terus. Nah, biasanya kalau udah gitu kan programnya jadi hang karena nggak bisa berhenti. Nah, kalau kita programming tuh nggak boleh. Kalau hmm. plus plus itu artinya tambah satu gitu. Ya, plus plus itu tambah satu. X sama dengan X plus satu. Jadi, ya ini kayak I sama dengan I plus satu. Gitu. Ini smart sih, cuman kalau 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 Kak Ciko mau dengar Dino beda. Eh, saya yang uh. Oh, enggak, enggak usah ya. Admin gue ke toilet dulu. Kenapa? Ke Kenapa? toilet dulu. Boleh, boleh. Kasih okay. tahu kalau udah. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, này no, nào vậy? Oke, okay, gimana gimana? Hả? Uh. Eh, lalu ya, kaki-kaki sambil oh, taruh ada pertanyaan lagi nggak, Vin? Eh, ujiannya kapan sih besok ya? Ya. Yeah. Oke, okay. nah. kalau misalnya Cika... Eh, hey, kebanyakan kalau ditanya tentang cara materi ini, yang kasih tahu apa yang dikatain gurunya? Gimana? Eh, gurunya nggak bakal bakal itu nggak sih? ngasih itu ngasih sih uh, apa namanya hmm, apa ya so soal lagi nggak sih kisi-kisi lain kayaknya eh, enggak deh. kayaknya enggak ya oke okay. nah Nafin kira-kira Kak itu tuh denger dari mama Nafin tuh katanya Nafin ada yang bingung Nafin tuh udah bisa robotik kan Kak Cika udah lihat videonya juga sih yang Nafin bikin lain follower itu loh nah yang menurut Nafin paling susah di Arduino tuh apa gitu? Biar Kak bisa point out. Hmm, makanya sih kayak ngafalin ngafalin kayak setiap tanda itu artinya apa? Oke, okay, oke, okay. setiap tanda ya. Nah, oke, ini baru jelasin begini. Mm -mm. Ini kasih kayak modul. Hmm. Ah, 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 coba ya. Tadi mana sih Sirkuit ini? Nah. Tunggu dulu, eh, kok oh, nggak bisa sih. Diklik, Hmm, tunggu-tunggu. Kalau misalnya Kak Cika kasih soal, gimana coba? Kak Cika kasih soal, eh, uh, Vin yang tadi ya, biar David ngerti. Coba buat yang tadi ya, jadi jadi nyala kan tadi kan udah nyala kanan ke kiri ya. Sekarang kalau aku pengen nyalanya kiri ke kanan, gimana? Apa? Kalau dibalik kan tadi kan nyalanya kanan ke kiri tuh. Nah, ya. bisa nyalanya jadi kiri ke kanan. Um, um. Mana coba? Klikin dong. No. Kok oh, kaciknya nggak bisa gak klik sih? I, I cannot click, deh. Entar ya. stop remote, control, coba request lagi. Iya ya. Oke, bahasa pemnah itu ini kan? Thank you. Ini kan, kalau kita start kan, dia dari kanan ke kiri nih. Kalau misalnya kita mau kiri ke kanan, gimana? Um... Berarti gimana? Berarti hmm. harus mulai dari... Jadi, harus mulai dari rangkaian yang yang warna hijau ini. Eh, oke. Okay. Iya, dari rangkaian warna hijau. Warna hijau itu berarti dia di angka gede kan? Ya, warna dari kan angka gede itu. ke angka kecil. Nah, berarti kan ini harus kita ganti nih. Berarti mulai dari 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 5 dong. Tapi batasnya berarti dia harus lebih besar sama dengan nol yeah. dong. Nolnya yeah. harus ikut kan. Terus berarti i-nya enggak ditambah tapi dikurang dong ya enggak? Kurang, berarti dikurang itu berarti dikurang satu. Iya. Yes. Jadi kalau di simulate, dia mulainya dari dari yang gede dulu harusnya tuh kan dari hijau. Gitu. Jadi dia loopingnya dari kiri ke kanan. Oke. Okay. Oke okay, ya. Sekarang kalau Kak Cika mau Ha, eh oh zaman dulu gak ada sih Nafin tahu nggak film ada dulu dulu tuh ada mobil namanya Kit ya si mobil itu tuh pinter bisa disuruh namanya apa ya filmnya jadi dia tuh punya mata gitu tapi lampunya tuh kayak gerak kanan kiri kanan kiri nah kalau kita mau gerak kanan kiri kanan kiri gimana Jadi udah dari kanan gerak ke kiri kanan kiri kanan kiri gitu gimana sebenarnya bisa gini sih kalau mau ini aja berarti kita bikin dua loop aja kan Oh, kita copy nih. Tapi berarti. Hmm, Sebenarnya jadi double ya. Udah nyala. Ya, udah nyala yang paling kanan dia. Nah ini tinggal kita bikin aja. Berarti ini 0. Yang ini. Berarti dia lebih kecil dari 5 kan. Ini berarti. Plus plus kan. Gitu kan. Apa? Kita, ini gak. Jadi, jadi yang atas tuh gerak. Ke kanan. Berarti. Hah kanan, terus yang for yang berikutnya tuh dari kanan gerak ke kiri, nah gitu. Hmm. Ya kan. Tapi itu sebenarnya dia yang ujung-ujungnya nyala dua kali sih. Tapi is gak apa-apa lah sekali-sekali ya gitu. Jadi dia kayak kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri gitu. Tapi, tapi biar bisa lihat, oh indeksnya tuh kayak gitu gitu, ya. indeksnya kayak gitu gitu bayangnya jadi, jadi uh, Nafin udah ngerti ya looping tuh pokoknya perulangan aja nah uh, ini tuh sebenarnya cuman uh, oke, okay. sekarang kalau misalnya uh, taruh dulu taruh dulu taruh, 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 ya, kalau misalnya Kak Cika mau uh, delay-nya uh, gini Nafin bisa modifikasi kodenya nggak? kan ini kan nyala ya tadi kan, kan dia nyala gini ya nyala, 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 nyala. Terus dia balik ke arah kan. Terus dia nyala lagi, tapi ganti arah kan gini kan. Sekarang Novin bisa nggak bikin dia tuh ngedipnya dua kali. Setiap 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 lampu ngedipnya dua kali, jangan cuma sekali. Kalau kayak gitu bisa nggak? Gimana caranya coba? Siapa tahu nanti di ujian keluar. Kan kalau kayak sekarang kan dia itu kan cuma sekali kan kacik itu maunya nyala nyala terus geser nyala nyala terus geser nyala nyala terus geser nyala nyala terus geser itu bisa nggak mm. paling gampang ini kita kita ini aja Oh bikin dua kali atau gini aja pilih seribu dan seribu saya bisa gitu bisa juga pakai loop loh ini kita bikin looping lagi di dalamnya tapi takut pusing ini tidak terlalu alright. ini kita bikin high lagi tapi ah hmm, dengan kopi ya udahlah high Terus ini delay lagi. Coba satu dulu ya. Kita coba satu dulu ya. Yang ke kanan dulu ya. Bener nggak? Tapi jadi agak lama sih ya. Kedap-kedip. Oi, ada yang salah. Ternyata tid kita kurang itu. kurang titik dua. Ingat ya, v, nanti kalau ngetik, eh, kalau nulis, jangan ya lupa titik dua. Nah, kan, ini dua kali ngedip, kan? Terus baru pindah. Tuh kan, ini juga dua kali. Oh. gitu. Nanti pas baliknya sih, enggak. Soalnya yang baliknya sama kita kan nggak ditambahin, jadi cuman sekali, hmm. terus sekali, sekali. Jadi, sekali. Nanti itu kok itu penuh ya, bulan Nanti kan bakal jalan dari atas sini, langsung ke, bawah sini, nanti hmm. dan tiba-tiba lagi ke atas sini. Pintar, ya. Betul, oh. Gitu. Bener gitu. Bener gitu. Nah, udah ya, ini udah bisa nih ya. Nah, sekarang uh, ini sebenarnya di coding tuh ya. Ini Kak Cika sengaja membuat Tafin pusing. Eh, tapi ini kodenya di otak dia. Aduh, aduh, biarin lah ya. Tapi ingat kan yang tadi, Ingat lah ya kacik kayak inget kayak inget, uh, oke, okay. Bentar. Uh, ini sebenarnya kan dia kan, coba deh vin. ini kan sebenarnya sama ya eh. baris ini baris eh tiga belas sampai enam belas sama tujuh belas sampai delapan. ini tuh sebenarnya kan sama gitu ya uh, berulang gitu. kita bisa dua kali, kita bisa bikin looping lagi sebenarnya dalam looping. kita sebenarnya bisa bikin ini for dua kali aja integer j sama dengan nol dia lebih kecil dari dua karena mau dua kali aja terus c plus plus ini terus kita begini terus kita begini nah terus ya udah kita tuh ini nggak usah nggak usah diulang tunggu gini aja Nah itu biar rapi ya kalau di coding. Itu kalau ada ada looping atau for itu baiknya masuk ke dalam gini, ada ada jarak gitu ya, dua atau tiga tiga spasi. Eh. Hey. Aku ter, terputus lagi. Eh, mana? Kayak nge-lag -like bentar tadi. Itu banyak sama nggak? coba kita start ya sama harusnya eh apa yang salah oh iya maaf ini harusnya titik koma maaf ya biasa pakai python oke kok nggak jalan ayo Gue um, uh, tak ke, 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 jalan Digital bro Simul itu Simulator time juga masih 0, 0, 0. Ayo kenapa gak jalan Kenapa ya Kenapa Tunggu ya? tunggu 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 -tung -tung. Let me think Ah dia kan J ya For J Digital right I e, J Kan I yang sama Dia kan muter dua kali dong Oh Eh enggak ada yang ini udah bener nih kurungnya kan di sini kan kurungnya hmm. berarti dia akan dua kali harusnya di, di setiap i itu dia akan dua kali muter kenapa ya nggak bisa ya karena bisa ih eh, secara coding kenapa nggak mau ya Tungguin. Kenapa dia berhenti di sini? Tunggu, tunggu, tunggu. Stop. Kita balikin dulu. Ini, ini komen out dulu ya. Ini kita komen out. Kalau gini jalan harusnya. Hah? Jadi nggak jalan? Wait, hold on. Tarih. Tarih, tarih, tarih. Kenapa jadi nggak jalan? Oke, okay, kalau gitu nih kaci kematian dulu. Cara ngedebak itu adalah harus satu-satu deh, sabar kita balik lagi ke posisi awal. Garis miring itu maksudnya apa? Garis miring tuh dimatiin. Jadi kalau saya kasih kalau mau ini dijalanin, kita kasih komen. Maksudnya dimatiin aja gitu. Jadi dia sama kompilernya nggak akan dijalanin, dilewat sama dia. Ih, ini mah, ini mah, oh ini, eh. Ah, tarin aja di refresh lah. Kayaknya compilernya deh. jalan kan? Oke stop simulation ya, yang itu jalan. Berarti kalau gitu ini harusnya jalan juga dong. Tuh kan, pin jalan kan? tapi kok dia nggak ngedip ya? oh I know. kenapa coba? karena di sini tidak ada delay kayaknya kan kan Bener kan Bisa kan nah ini tuh jadi sebenarnya kalau di coding itu pada uh, jadi gini kan kalau apa sih gunanya looping looping itu buat ngulang nah perulangan itu biasanya kalau di ada pola gitu ya yang 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 sama daripada kita ngetik ulang-ulang udah jadi masukin ke dalam looping gitu hmm. jadi sebenarnya kayak angka Cika buat ini berarti kan Kak Cika bilang untuk setiap lampu tolong kedip mati kedip matinya dua kali ya gitu daripada kacika harus ngetik 8 baris jadi daripada kacika ngetik 8 baris digital right high low high low high low high low gitu mendingan kacika masukin ke dalam looping lain nah kalau Navin punya looping perulangan kayak gini itu counternya nggak boleh sama jadi misalnya yang satu i yang satu j misalnya yang satu a yang satu b gitu karena kalau loopingnya sama nanti dia kayak Navin ngitung misalnya apa yang ngitung uh, balapan lari tapi stopwatch cuma satu gitu. Jadi jadi bingung kan uh, bentrok. Begitu. Oke, okay, clear. Ini bagus ya. Uh, ini contoh yang bagus ya. Nah, uh, aduh, tarik ya. pengen nunjukin sesuatu deh. Rafin tunggu, kasih Cika buka dulunya, ini ya. Tunggu. Uh, kalau ada pertanyaan boleh kacika sampai mau nunjukin sesuatu. Eh, uh, di manakah? Ah, Tingkerket kacika. Aduh, ada di sini nggak ya? Perasaan kacika pernah dengar kayaknya. Nah, pernah bikin simulasi uh, lampu merah. Traffic light, pernah nggak? Pernah. Nah, itu gimana cara kerjanya? Eh, um, pakai for atau while. Well. Fakta. Tapi harus, kalau Kak Cika bikin, pakai button. Jadi, misalnya ada yang mau nyebrang, dia mencet button dulu, nanti berarti dikasih waktu. Nanti misalnya, oke, okay, kalau ada yang mencet, dikasih delay berapa detik, nanti mobilnya jadi merah, terus orang nyebrang jadi hijau, gitu. Nanti dikasih waktu se semenit buat nyebrang, nanti habis itu nyala lagi lampu yang buat, buat orang, eh, buat mobil. Eh, mana ya my design? Oh, nggak ada. Eh, uh, ada juga lihat project. Kasih lupa di mana? Waktu itu ada beberapa project sih, tapi ah, nggak bisa ditunjuk yang Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, circuit, circuit. My project. Boleh ya, bentar ya. My design. Uh, my design. My design. Temperatur. Oh, lampu. Iya. Yeah. Ini bagus tapi rapi, Gitu. Coba ada pertanyaan lagi nggak nih Kak Cika? Balikin lagi ke awal ya. Kalau misalnya biar Nafin gak bingung nih Kak Cika. Hapus tuh screenshot dulu. Jadi di awalnya tuh tadi Nafin tuh. Ini lima kan mulainya. Eh enggak deh. Bener ya kayak gini ya. Dari satu kan ya. Dari nol. Awalnya gini kan. Stop dulu. Jadi nyala dari kanan ke kiri kan. Iya nih. Nah, Oke okay. stop simulation ya. Nah kok oh bisa? Okay. Bisa apa? Eh coba tadi bisa mulai lagi simulation. Coba bisa kan? Oh ya. Yeah. Karena dia emang looping aja terus. Kalau misalnya ini bisa nggak ya kita bikin, Fin, kita bisa nggak ya bikin gini? Bisa nggak sih bikinnya gini coba? Um, Nyalanya ini nyala ya, terus ini nyala, terus ini nyala. Jadi dari kanan ke tengah. Eh ya bisa nggak? Tahu nggak? tapi nah, tahu nggak sih kalau misalnya suka lihat di di pinggir jalan tuh ada yang lampu LED yang di jalanan gitu yang selamat datang gitu atau yang dia gerak kanan kiri kanan kiri gitu. Ini ngodingnya kayak gitu loh. Jadi dia ngatur lampu-lampunya mana yang nyala mana yang mati. Kebayang nggak sih kalau harus berbentuk huruf? Berarti kan kita harus tahu mana yang nyala mana yang mati, benar nggak? Saya mau bikin tulisan Hello Navin gitu ya. Terus mau kita geser ke kanan, berarti kan itu sebenarnya pergerakan lampu kan? Maksudnya kalau dia pakai per pixel gini ya ada ada lampu, ada segmen segmen lampunya gitu berarti dia tahu kan mana yang harus mati harus nyala nah itu tuh pakai coding kayak gini supaya dia bi kayak bergerak ke kanan sama ke kiri kebayang nggak susah banget kalau misalnya eh, resolusinya gede gitu nah kalau misalnya kita mau bikin ya eh, dari kanan ke kiri kiri nah ini bisa nggak dari yang satu coba yang nyala tuh yang 0 sampai yang 5 sama yang satu sama yang empat udah gitu yang dua nyala. eh kok kacanya ngaca sih hitungnya salah ya aduh berarti dari dari nol sama empat satu sama tiga yang dua nyala sendiri terus balik lagi ke 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 gitu Wah, gimana tuh caranya bisa nggak ya kalau kita mau nyalain gini deh. Aduh, kita duplikat aja yang ini jangan diganggu. Ini latihan aja latihan. Ini kita clear dulu. Clear all drawings. Berarti Kak Cika mau kasih soal ke... Eh, gimana sih? Kak Cika mau kasih soal ke Nafin Gimana kalau geraknya? Gimana tadi? My design. Mana sih? Oh iya nih. ini kan bolehkah kita duplikat? coba kita bikin dari kanan ke kiri berarti berarti gimana logiknya loopingnya berarti berapa kali coba kalau misalnya kak cika maunya gini kita kan ini soal ya buat nafin besok ujiannya kayak gitu cah Padahal jika mau ini nyala nih. Berdua. Udah gitu ber, ini yang ini yang nyala. Habis itu ini, terus gitu lagi gitu. Jadi dari da, dari da, dari luar ke dalam, dari luar ke dalam, dari luar ke dalam gitu. Ketemu di tengah. Itu berarti gimana? Um, itu terus ya. lebih Hai detail mungkin tuh coba ya kita Ke coba ya kalau nggak bisa ya ini dua ya berarti ya coba kalau Kcika lihat ya ini kan berarti loopingnya ada tiga ya benar nggak berarti kan boleh dong Kcika saya oke okay, gue bikin loopingnya tiga kali aja gitu ya terus ya udah di coding aja kecika bilangnya eh tapi oh gini aja kita manual aja, kita bilang bahwa eh enggak dong kalau tiga kali oh gini aja gini 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 ketika pakai cara pakai cara ini dulu ya cara manual dulu kita kagak pakai nggak pakai looping dulu pokoknya ngerti dulu berarti kan di awal tuh kita bakal nyalain uh, si nol jadi nyala sama uh, eh kacika tuh salah Ovin oh, Vin, sorry sorry Tar -tar, sorry ya sabar ya sabar sabar sabarlah sabar ini kacika salah nah, ini kan kacika maunya begini ini nyala dulu abis itu ini nyala besok Novin mendadak Wow, iya yes, benar sekali. Ini 0, ini sama 5 kan. Ini 1, sama 4 kan. Ini 3. Gitu kan? Nah, nah berarti kan, berarti Kak Cika bisa manual aja dong. Berarti Kak Cika bisa bilang. Yaudah, yang 0 nyala ya. Terus kita bilang lagi. Yang 5 juga nyala ya gitu kan, terus delay, ini masih manual banget ya, nggak apa-apa ya, delay satu detik, terus kita bilang, oke, okay, sekarang lampu nol mati, terus lampu lima juga mati ya, gitu, dah. Terus apa? Ini matiin. Gak, kita nggak perlu itu. Udah. Sekarang, ini kan udah nyalain yang tengah nih. Eh, yang 5 sama 0 kan. Sekarang kita nyalain yang 1 sama 4 kan. Copy aja. Jadi gitu, Fin. Kalau mau kalau ya manual aja dulu. Misalnya, ya udahlah nggak apa-apa. Ngodingnya banyak dulu gitu. Nanti kalau kita udah itu direfaktor, codingnya disederhanakan. Nah, sekarang ini kasih keganti. Sekarang kan nih jadi yang satu sama empat kan? Satu sama empat dinyalain sama dimatiin. Nilai 100. Udah kan? Terus tinggal nyalain yang nomor 2 sekarang. Nyalain nomor 2 berarti kita nggak perlu ini. Kita nggak perlu ini. Kita perlunya dua aja itu terus nanti dia 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 ulang-ulang deh ma ada saya lupa lupa kebiasaan pakai Python jadi lupa maaf ini juga lupa lupa bisa nggak? Eh kok nggak bisa bareng ya? ih eh, kok jelek ya kok nggak bisa bareng ya Ih, kok jelek ya? Tunggu-tunggu, sambar. Kok nggak bisa sih? Stop. Harusnya bisa dong. Kenapa gitu ya? Tata, tata. Saya cari dulu. Oh, Oh gitu ya? Kok gak bisa? Harusnya bisa loh. Tuh. Uh, light, light up. Same light at the same time. Arduino. Harusnya udah gitu aja. Kenapa dia nggak mau bareng ya? Tunggu. How can I make? Sabar. You can. Oh. Emang gak bisa. I. Oh. Dari manipulation will do it for you. Gak bisa deh. Kak Cika terlalu. Ya yeah, yeah. ya. Yeah. Gak bisa, gak bisa. Aku terlalu ambisius. Ya, yeah, ambisius. Ternyata gak bisa loh. Kak Cika baru tahu loh. nggak bisa jadi emang mereka nggak bisa bareng emang jadi kacau kayak gitu nggak bisa banget bangetan bareng karena tetap aja mereka sending datanya harusnya bisa ya eh? tar change to opcode karena frekuensi mereka beda jadi jadi kan dia ngirim ke Arduino nya tuh pasti tetap ada delay jadi nggak 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 paralel gitu loh berarti emang nggak bisa oh ya udah maaf eh, tapi kalau simulator simulasi harusnya mau dong jadi dia ngebelinya kacau gitu tuh ngebareng oh, karena ada delay uh, uh, uh. jelek jelek oke okay, stop simulation berarti this is a bad, bad example ya yeah, doesn't work oke okay. oke okay, saya hapus dulu berarti kita membuat soal baru ntar clear dulu sekarang kak Cika kasih tugas ke hmm Oh, ini sekarang eh uh, tunggu buat buat besok. Kacika, oh 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 oh, tes sekarang tes. Hmm. Tes Vin, kita punya kurang dari setengah jam lumayan. Sekarang Kacika mau Nafin bikin dari nol yang nomor dua. Kacika kasih Arduino Uno. Kacika kasih breadboard. Kacika kasih LED. Kacika kasih resistor. Ayo, ingat nggak wiringnya? Coba. Yang nomor berapa? Yang nomor dua. Dua? Dua itu yang dua yang mana oh. itu? ing ingat in pokoknya Nafin harus punya ground, harus punya port 2 terus kakinya si LED itu yang pendek, yang pendek nih yang gak ga ngenekuk itu nyambung ke resistor masuk ke ground, yang nekuk masuk ke dua. ih jangan diputar. oh iya benar juga ya boleh boleh ya 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 bisa lebih biar lebih rapi ya okay. oke okay. oke alright oke okay. alright ini juga diputar nggak sih boleh yang gampang yang gampang ininya aja yang aja Hmm. Yang tujuan yang nomor dua itu yang buat apa sih? Yang yang itu lah, yang nyala nyalain. nyalain. Maaf. Yang Tapi satu, ngelalu... doang. <tuh> satu doang. Yang satu doang. Nanti <Berarti> gimana? Eh, <tuh> nyariin kabel gimana sih caranya? emang oh? mana? Kab uh, narik kabel, kabel itu pakai tunggu kita coba ya. I'm going to make my own juga lihat sirkuit bisa nggak? Berarti kan kalau nah dua aja itu tiga mau ke siapa? taruh dulu ininya. Hmm, kalau kata Kak Cika mendingan tiduran deh. Ya udah sok, ya udah sok Boleh. Boleh. Pokoknya gitu uh, aturannya. Ini berarti ada led, ada resistor. Ada breadboard. Nah, terus, berarti kan NKC juga bikin ya? Berarti kan misalnya resistornya taruh di uh, ini di sini. Resistor berarti kesini kan? Ini nyambungkan berarti. Nah, resistor kita narik. Nah, harus dari dua atau bisa di random aja? Boleh random, boleh boleh random juga boleh, ih kok gitu, oke, okay. fin ya allah, ya udah boleh, ih pinter. Ya, tapi itu si lampu belum nyambung, tahu ke resistornya? Nanti bisa connect kan, ya, yeah. Connect. kayak gini, tangan. Iya, yeah. eh tapi dia belum belum nempel ke titik apa apa loh si merah ini, dia belum belum, nggak, dia harus berdiri di titiknya baru bisa disambungin. Eh, sebenarnya nggak usah disambungin kan udah nyambung ke bawah titik on ini bisa kok so, ya udah ya udah nyambung nggak ya ya udah kak cika mau nambahin ini berarti ke ini warnanya boleh diganti nggak sih hitam nah ini kak cika mau narik ke ground Okay. Gimana ya biar cakep ya? Kok yang na ngenakin di dialog sih? Maksudnya? Ini soal yeah. konek ke gende ya? Ya, yeah, ke, ke ground. Ground, 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 ground. Nah, ini berarti nyambung ke... Kak mau nyambungnya mau ke dua aja. Dua. D2. Dua. Oke, warnanya turquoise. Ini warnanya black. Uh, udah deh. Terus kacika coding. Eh, kok blok sih? Text. Are you sure? Yes. Eh, udah jadi kodingnya licik. Kok oh, licik sih? Ini dua berarti. Ini bikin kode juga. Kodenya udah jadi, ayo licik. Ntar, Kacika ngetes ngetes yang Kacika dulu. Kok oh, gak nyala gue? Oh my God, kacau. Oh! Stop, simulation. Ntar, Kacika cek dulu. Tadi ya. Uh, in LED sama dengan dua, berarti ini LED, ini LED, ini LED, start, oh ini titik koma, oke, udah bisa, bisa print. Ya eh, udah jadi. Nah, pinter. Ih, eh, kamu pinter. Apalagi. Ih, eh, berarti uh, dia udah. Ayo, rubah dulu apa. Oh, okay, itu kan. Iya. Ih, eh, kamu udah ngerti. Berarti... Enggak dong, let build ini diganti sama red. Nanti kamu nyala gerak. Baris sembilan uh, 9, nyari baris 9, baris 11 harus diganti. Yang... Let build in ini diganti sama red. Ya, posin aja. Deh ih, ih. Oh ya, stop dihapusin. Ini, LED, led built in diganti jadi red. Soalnya led built in itu di 13, sementara kita kan di 2 ya. Eh. eh. di 3 ya. Eh. Yang nafin di 3. Sudah, apa pun juga apa sih? Selain yang di red ini. Eh, udah jadi belum tunjuk nomor dua. Uh, udah benar. Eh, di dua ya. Di ground sama di tiga. Udah, udah bisa ini. Sok dijalani coba. Coba ini, Vin. Start. Oh, ininya. Oh. Komunikasi, komunikasi tandanya. Oh, oh. Titik koma. Biasalah. masih start lagi berhasil nggak ih jago nafin jago tuh udah jalan tuh hmm. oh berarti wiringnya udah ngerti oh ini nah, gak pakai nggak pakai forex ya Enggak. Kalau mau pakai forex gimana? berarti tambahin dong, LED-nya ada tiga coba tambahin pin, tambahin LED tiga terus berarti kan supaya dia nyalain tiga led berarti kan hard four kan coba tambahin lagi ah terus dimiringin

bisa eh kamu pintar Devin berarti semuanya um. ah miringin berarti eh tapi itu tuh beda harga ya eh sama huh? resistornya kayak beda harga loh warnanya beda eh sama nih sama sama berarti nanti codingnya tinggal di for for eh Berarti di atas tuh, tapi berarti pakai cara yang itu ya. I, itu ya, berarti kalau gitu, oh, Fin, kalau mau, mau pakai for, berarti kita dari nol ya. Eh, enggak sih, bisa aja sih, mulai startnya dari. Kalau bisa, berurut ya, biar enggak ribet. Dua, tiga, empat gitu. Jadi uh, ini bila yang kedua. Astaga baterai aku. Dia hebatnya nggak pusing, ketika kalau kabelnya nggak beda warna, juling, ayy pasti pag pagujut gara-gara bingung warnanya. Sebenarnya kalau bikin belok gimana sih biar rapi? Nama. Yang... Ini kabelnya tuh bisa dibelokin gak sih? Bisa. Oh ya. Alligator hook up. Wire type normal. Tapi sih kepingin belok supaya nggak nabrak gimana dong Pak? Gak bisa yang saya. Oh itu bisa? Gimana sih ditarik? Oh yang ketika nggak bisa sih? Malah lari, -lari semua. Oh harus di drag ya? Bisa ya? Eh. Ntar minum dulu haus. Hmm. udah aman 2, 3, 4 ya taruh 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 eh tunggu sayangku Enggak gitu ih hmm? ini nyambungnya salah taufin eh uh, wait 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 ini jangan ke sini, ini mah ke sini kali harusnya. Bukannya gini ya. Ini tuh ke sini. Ini ke sini. Sama aja. Sama aja. Nggak nyambung, itu nggak nyambung. Sayangku tidak. Itu tidak tersambung. Um... Iya, nggak nyambung. Nah gitu, soalnya dia kan iya oke okay. oke okay ya pokoknya kalau dia nggak berhasil berarti kita ada yang salah wiringnya oke okay, sekarang kita berarti kan melihat hmm, code-nya nih nah kan berarti kalau kayak gitu kalau mau pakai looping ya sebenarnya sih kalau kalau coding biasa kita harus punya tiga ya tapi kan kalau mengingat yang tadi contoh dari yang gurunya nav pin berarti ini kajika comment out ya. Berarti kan kalau gitu kita punya kajika terkejar-kejar meeting Oh si degan gue. Aku telat for i in range. Eh for i e in range sih? Kebiasaan pakai Python i e sama dengan mulainya kan dari 2 ya eh, makin kan? Ya. Dua I lebih kecil dari berapa? Empat berarti kan? I e plus plus kan? ya nggak terus di sini kita bikin kurung buka kurung tutup terus tadi berarti gimana eh gimana sih lupa setup tuh gimana sih pin mode ya berarti hmm. pin mode eh. pin mode i, i adalah apa output kan semuanya Benar nggak? Ini kan? Nah, berarti di sini kita tinggal nambahin 4 I sama dengan 2 I hujan I lebih kecil daripada 4 Ntar 2 I ah, pakai jarak ah 4 Eh, 2, 3 5, Vin Kan huh? 4 itu Oh, Empat, empat sama dengan aja ya empatnya ikut kan ya itu kan nah berarti ini ini adalah i ini ada lagi. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Kira-kira. Screenshot dulu. Cereng. Start simulation. Kak apa yang salah? Belum ada tandanya -tanda. mungkin. Tanda apa sih, Vin? Belum tanda kayak titik koma. Udah. Hah? Oh, ada di mana lupa saya. Dia marahin apa sih? For i sama dengan dua i lebih kecil i plus plus titik koma titik koma udah benar kan 4 menit lagi hold on void setup i was not defined Oh, atau kita harus pakai while, ya? Tapi ini kenapa, ya? Ini kan pakai i. Oke, okay, tunggu. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. I know. Jangan-jangan dia. Please, jangan hilang. tetap eh oke okay, tenang berpikir jernih ah Two minutes more. Lihat Kak Cika eh stop stop. Hold on code. Nah ini kan sama aja apa bedanya? Oh aku tahu kalau gue akbar Kak Cika katanya kebanyakan wow, lupa gue integernya lupa sayang alamak udah nih jasa about the time tuh udah nyala Nafin Ya. Eh? Berhasil, tapi kok gitu ya? Tapi kok gitu sih nyalanya? Eh? Kak Cika, salah gitu. 2, 3, 4 kan? Benar nggak sih? 2, 3. 3 sama 4 kok bareng sih? Mm -hmm. Tapi, tapi benar, ayy. Kenapa gitu ya? Tapi recordingnya udah sama, liatin deh. Yeah. Cuman yang Kak Cika pakai for kan. Tapi ini int kan. Ini i kan. I-nya kan dari 2 sampai 2, 3, 4 kan. Ini juga 2, 3, 4. Dia nyala, terus low nyala sama low. Ini juga sama kan. Ya. Yeah. simulator. Ya gitulah pokoknya. Yeah, uh, per perlu jangan tapi yes. ya udah berarti benar sih coba ya tapi harusnya benar kecuali enggak sih benar kecuali kabelnya yang salah ada yang nggak nyambung tapi benar kok cuma kok sekarang ketika nggak mau bareng dia bisa bareng ai. aneh dua sama tiganya bareng tau kok bisa nah. ya ya udahlah udah meeting osis Oke. Nah, Makasih ya, Vin. Yeah. deh. Good luck ya, Ketua Asis. Okay. <laughs> See you next time ya. Makasih, Bi. Ya, makasih, Kak. Ya, ya. ya.